Halo semua, jumpa lagi bersama saya Su Tutorial. Di video kali ini saya akan membahas cara mengatasi TikTok tidak bisa ditautkan ke akun pemasaran ya teman-teman, yang belum melewati masa percobaan untuk affiliate. Nah kayak gini ya teman-teman, ini kan harus melewati masa percobaan. Biasanya teman-teman yang mau menautkan akun TikTok ke akun pemasaran adalah teman-teman yang ingin daftar TikTok affiliate tanpa minimal follower. Adanya pembaruan masa percobaan jadi tidak bisa. Cara mengatasinya adalah teman-teman tautkan akun resmi ya teman-teman. Di sini ini kan akun pemasaran. Nah, teman-teman tautkan akun resmi aja teman-teman. Nah, ini udah mounted. Nah, ini ditautkan. Contoh ya, contoh. Tadi kan yang ini ya, kita beralih akun. Nah, di sini. Ini sudah kita tautkan akun pemasaran ya, teman-teman. Tadi. Dan kita sudah upload video ini. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, kita bisa pakai akun resmi untuk affiliate ya teman-teman. Ini tanpa minimal follower. Nah, followernya berapa ini bisa menautkan. Bisa untuk live juga teman-teman, ditautkan produknya. Nah, tapi di showcase ini tidak bisa teman-teman. Showcase hanya atau etalase ini hanya untuk produk-produk kita sendiri. Tapi kalau kita main affiliate, kita mainnya di sini VT atau video, atau kita live menautkan akun baru kita dapat komisi. Oke, sekian penjelasan dari saya kali ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran juga dipersilahkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.